Ibu. Kenapa ya, Bu? Ngopi apa saja bisa. Enggak usah apa-apa. Ya udah Ibu, Ibu kenapa? Kayak begitu aja itu kelakuan. Ya Allah. Sebenarnya kamu apa saya yang zalim? Saya zalim kenapa? Kenapa kamu pakai kamera? Ya gimana saya? Ibu kenapa datang-datang ke sini? Kamu tidak sadar kamu zalim ke saya. Ibu. Saya zalim kenapa ya? Ibu kenapa marah-marah kalau enggak dikasih? Kamu tidak pakai kamera. Enggak, Ibu enggak sadar. Ibu, kenapa? Kenapa ya? Nah, itu pakaian Ibu seharinya bukan main. Itu berarti Ibu orang yang luar biasa deh agamanya. Tapi ternyata kelakuannya tidak syar'i. Ibu, mohon maaf Ibu sebelumnya. Ini sebenarnya mohon maaf ya sebelumnya. Kamu bisa ngerti enggak itu mereka? Ya, Ibu kenapa marah-marah? Hak saya apa? Salah saya apa? Mereka melarang tanpa izin. Oke, saya ini saya rekam ya. Bu, ini saya ngomong apa-apa. Kalau sudah ngomong apa, ibu saja kamu. Ibu, saya kan selalu seperti ini. Ya, ini selalu seperti ini. Tadi udah bilang, ibu maaf, kata saya jauh di sana maaf. Tapi ngomong sama ibu ya. Ya, ngomong sama ibu ya, begitu ya. Ya, ibu ya. Enggak, ini sebenarnya ibu ini udah ada. Lihat ini, anaknya dari tadi merekam ini keluar dari dalam ini. Ibu, mau bicara apa sekarang? Kalau anaknya merekam terus begini, dari tadi. Yaudah. Udah bener. Omongannya Pak RT. Masa orang kayak begini omongannya Pak RT? Coba bayangkan. Masa Allah sudah setengah. Anaknya rekam-rekam di hari. Bu, coba lihat. Anaknya rekam di hari aja tuh, Bu. Dia dari tadi ngomongnya sama orang. Tepat. Dia orang muslim. Orang yang ada. Dia bisa mengenal sedekah. Sedekah 2000 juga sedekah. Tapi dia mencari alasan. Nih.